Halo, Assalamualaikum seluruh. Di video kali ini kita akan lihat perbedaan sepatu Pentela publik yang high cut dan sepatu Pentela yang back to 70s. Ini yang publik, ini yang 70s. Langsung aja kita buka. Untuk yang 70s, ini ada logo ininya, Pentela di sininya. Ini yang black natural. Untuk depannya ini glossy ya, atau mengkilap. Dan ini untuk yang publik, sama warnanya black natural, cuma nggak ada logo Pentela di sini seperti yang 70s. Dan alasnya juga outsole nya beda. Kita lihat lagi yang 70s alasnya. Itu warna alasnya hijau Army. Halo, kali ini kita akan review perbedaan sepatu Pentela publik dan sepatu Pentela yang 70s, yang back to 70s. Warnanya sama, yang black natural. Untuk yang 70s di sini ada logo Pentelanya di upper sebelah kiri. Ini untuk outsole-nya warnanya hijau army, hijau army. Dan untuk yang publik nggak ada logo Pentela, ini langsung ada garis siluetnya. Dan untuk midsole-nya ini nggak mengkilap seperti yang 70s. Yang 70s mengkilap. Untuk harganya sendiri yang 70s 219.000, kalau yang publik itu. Untuk yang publik harganya 249.800. Jadi range harganya antara 70s sama publik berkisar 30 ribuan. Menurut kalian mana yang lebih bagus? Yang 70s atau yang publik? Untuk spesifikasi outsole-nya sama aja, masih mengusung ultra light foam. Ini yang publik dan ini yang 70s. Silahkan kalian tentukan sendiri. Terima kasih.